saya berperan sebagai ibu negara. Saya sebagai calon calon bapak negara dalam ceritanya, dalam rangka mengenang guru saya, gurunya, ya gurunya semua di sini di KJ, tiga guru terbaik di sini, Mas Di Sena Utoyo, Mas Didi Petet, lalu menyusul sekarang Pak Yayu Awe Untu. Sekarang tinggal sisa kami tadi yang berdoa di sini ingin merawat ingatan supaya yang sudah pergi tidak hanya diingat tapi dirawat dalam bentuk melestarikan seni pertunjukan pantomim ini, juga seni peran. Malam ini akan dihadiri oleh aktor-aktor Indonesia, production rumah-rumah produksi yang cukup terkemuka di Indonesia yang pernah bersentuhan dengan Pak Didi Petet, Pak Yayu Awai Bundru, dan malam ini sebagai persembahan bahwa kami akan terus melanjutkan, kami akan tidak putus silaturahmi untuk menjaga tali silaturahmi ini sampai ke anak cucunya. Kalau saya sih sebagai istri, saya selalu mensupport Kang Epi, apalagi tempat ini tempat yang sangat bersejarah untuk Kang Epi, untuk karirnya hingga saat ini. Bahkan saya kenal dulu, kita sering nongkrong di sini, dan saya juga tahu Kang Epi tuh suka tidurnya di sini gitu. Untuk proses kuliah di sini gitu. Jadi tempat yang sangat bersejarah seperti yang terjadi dengan almarhum Pak Yayu. Ya, saya selalu support Kang Epi. Alhamdulillah sampai saat ini istri saya menyupport, mendukung sepenuh hati dengan sungguh-sungguh, sampai anaknya juga dibawa-bawa ke tempat kerja, sampai dia ya merawat hingga gede, hingga sampai sekarang. Tidak hanya main-main tapi sungguh-sungguh bermain di dunia seni pertunjukan ini, di dunia entertain ini. Jadi kalau saya nggak ada di rumah, ya saya ada di sini. Ada di sini. Ya. Jadi nggak susah-susah nyarinya. Kalau nggak ada, pasti nggak ada di sini. Ya. Ini rumah kedua saya.